So guys, balik lagi sama gue Danu Motovlog di sini. Ini kali ini udah malam banget dan pas banget impressionnya gue. Ini malam-malam nih, gue mau ngeliat gimana sih malamnya Jakarta gitu bersama drone gue. Oke, kita kali ini traveling malam ya. Oke, yuk kita langsung kalibrasi aja sama gyro kalibrasi si drone-nya. Oke, ya pertama-tama. Kita kayak biasa nyalain dulu drone-nya, udah kita nyalain, habis itu kita nyambung ke wifi drone. Waduh, rame ya, cukup rame guys. Oke, bentar guys. Oke, kayak biasa rekam layar udah ya, dan langsung aja nih masuk ke wifi-nya si drone. Dan jangan lupa sebelum drone mau diterbangin, dibuka dulu semua sayap-sayapnya. Kalau udah prepare semuanya, kita masuk ke aplikasinya X-Drone guys. Oke, udah masuk, udah semuanya udah terkontrol ya. Kita wah cukup rame ya guys. Ini semoga suara noise-noise-nya nggak rame banget ya, karena ini gue nggak pakai headset kebetulan. Ini dia langsung minta kalibrasi. Kita putar aja kayak biasa, kita putar ke kiri. Semoga kamera juga jelas ya, ini udah malam. Posisinya ini pukul jam berapa ya? Jam berapa sih kameramen? Jam 11 ya? Ya, sekitar jam 11-an, setengah 11 lah. Oke, ini udah putar udah kelamaan ya. Ke kiri 3 kali, pokoknya ke atas angkat kepalanya 3 kali sampai liar dianya, pokoknya si drone sampai liar, tanda di sini udah hilang. Oke, kita lihat dulu di atas aman, nggak ada kabel. Semoga terbangnya kali ini nggak ada pengganggu interferensi. Oke, kita cek dulu di sini, kita kalibrasi juga lewat aplikasinya karena ini aplikasi udah di-upgrade. Kita kalibrasi kayak biasa. Kalibrasi ulang ya, pokoknya kalibrasi wajib itu. Kalau lu ragu, lu wajib kalibrasi lagi. Oke. Gyro kalibrasi, ini kedap-kedip lampunya. Oke. Drone udah siap. Posisinya ini low speed ya. Oke, kameramen bisa agak jauhan dikit. Kiri aja kali ya. Kameramen agak dibuang ke kiri. Oke, kayak biasa. Bismillah ya. Oke. Oke. Oke, kita angkat ya. Kita nyalain lampu. Wah, lampunya cukup terang ya. Coba bisa kesorot nggak tuh lampu? Udah kayak lampu jalan nih. So. Ini naik lagi, ini tumben error ya. Ini ketinggian hike-nya udah 27 ya. Kita cek dulu ketinggiannya. Di sini ketinggiannya gua pakai ketinggian berapa nih? Oke, kita 27 aja ya. Naikin dikit lagi sampai 30 ketinggian hike-nya. Oke, kita jalan ya. Ini nggak tahu nih, kamera nggak ngerekam ya FPV-nya. Tapi drone masih posisi berjalan. Ini nggak tahu intervensi atau apa. Coba kita landing lagi ya. Kita suruh dia balik dulu. Oke, baterai udah tinggal 3 bar. Oke, dia mulai turun. Ini posisi nggak tahu nih FPV-nya error nih ya guys. Jadinya nggak jalan. Oh, nggak tahu nih. Kenapa dia seperti itu gitu. Oke, kita turunin. Kita turunin dulu ya. Landing dulu. Ini FPV nggak jalan nih. Anginnya cukup kenceng ya kalau malam. Gokil. Wait.
Oke, kita turunin dulu. Ini interferensinya putus nih ya. EPP-nya error. Kalian bisa lihat, pokoknya ini error nih. Gak tahu kenapa nih, kayaknya WiFi-nya yang terputus deh. WiFi-nya masih nyambung ya, tapi ini putus gitu. Gua ngerti nih, ini aplikasi yang error atau bagaimana? Gua juga masih bingung nih. Kita coba masuk lagi ke aplikasinya ya. Kita masuk lagi ke aplikasinya. Dan hebat sekali ya, dia error akhirnya. Ini gua gak ngerti nih. Ini dia jadi sering-sering begini ya. Aplikasi suka error. Dan tadi lupa kerekam. Gokil, gokil parah sih. Tadi lupa kerekam banget. Jadi sorry banget ya. Jadi memang udah terputus. Jadi insya Allah nih gua rekam ulang. Ini juga nih GPS di sini udah nge-lock, tapi aplikasinya error. Aplikasi error. Oke. Aplikasi error ya, guys. Ngerti nih. Kok error gitu? Dia ngambek nih kayaknya aplikasinya. Gua enggak tahu karena di sini ada interferensi yang mengganggu seperti kayak WiFi dan lain-lain, itu ternyata pengaruh, guys. Dan ini EPP-nya error. Masih error. Oke. Oke, di pause dulu ya. Gue coba download aplikasi yang satunya. Oke, ini kita lanjut lagi. Tadi gue udah sempat download aplikasinya Xturn yang satunya. Ini gue lagi melipir di ruko orang ya. Jadi ini gue juga nggak tahu kenapa kok dia bisa begitu. Jadi gue coba datanya gue hidupin. Katanya ada pengaruh kalau datanya dihidupin. Kita sambil hidupin drone. Gua nggak tahu dia kalibrasi lagi atau enggak ya. Yang jelas kita coba cari dulu X-Drone mana nih. Belum nongol X-Drone-nya. Oke, ini udah ada ya. X-Drone-nya langsung deket. Gua nggak ngerti FPP-nya itu error dulu jadinya di layar aplikasinya. Oke, kita sambungin pakai pakai remote. Remote masih menunggu ya. Oke, dia minta kalibrasi lagi. Untuk di remote nih. Untuk di remote dia minta kalibrasi lagi, ada logonya. Tapi kita masuk dulu aja langsung ke aplikasinya. Karena ini aplikasi baru nih. Dia pasti minta beberapa diizinkan. Semoga ini enggak error lagi, dia bisa meluncur ya. Ini memang agak-agak ngeselin memang MJX ini. Oke, ini aplikasi langsung sounding langsung masuk ya. Kita setting dulu penerbangan. Tingginya minimal 150. Wah, ini banyak banget ya noise-noise suara, guys. Oke. Maksimal flight itu terbang ya. Bukannya tinggi. Gitu. Oke. Oke, kita pakai aplikasi yang satunya, guys. Jadinya kayak biasa kalibrasi dulu agak di depan ya biar lebih enak. Ini kamera agak-agak nggak kelihatan, kayak biasa putar 3 kali untuk kalibrasi. Oke, angkat kepalanya kayak biasa 3 kali. Ini emang agak aneh-aneh juga sih, agak-agak ngocol emang nih drone ini ya, guys. Oke, lock udah kekunci. GPS udah kekunci, kita giro kalibrasi dulu. Giro kalibrasi itu gunanya untuk ngasih tahu dataran ini datar gitu. Nggak gelombang-gelombang gitu, dan dia berkedip-kedip kayak biasa lah pokoknya intinya. Oke, kita langsung coba terbangin aja kali ya. Oke, geseran dikit takutnya kena ya kan. Oke, tinggi terbang, iya pak. Tingginya berapa itu, mas? Belum tahu nih pak, masih dicoba-coba. Oke, ini putus lagi ya, not connected. Oke, ini putus lagi. Ini mesti dibalikin lagi nih. Ini pipinya putus lagi nih, guys. Jadinya dia baru naik langsung putus nih.
gua nggak ngerti yang berapa itu mas. Wah nggak tahu pak. Nggak masih berkomentar. Ini putus sih pak di sini. Itu. Oke ini putus lagi, kita coba turunin lagi ya, landing lagi. Gua nggak tahu karena banyak interferensi atau apa ya. Kita coba turunin lagi. Oke. Oke, ini nyambung lagi ya. Dia nyambung lagi. Ini gua enggak ngerti ini kenapa ini. Coba kita ini ketinggian 6 meter saat ini. Tapi drone udah putus gitu. Gua enggak ngerti ini. Kita coba naikin lagi. Apa karena maksimumnya belum kita setting? 10 meter putus, guys. Ini baru 10 meter udah putus. Kocak juga nih. Ini kebetulan gua enggak pakai aplikasi yang X drone yang warna biru ya. Coba kita ganti ke aplikasinya lagi yang warna biru. Oke, ini angin cukup kenceng ya. Tapi drone-nya gokil, masih bisa stabil. Kita coba ganti. Oke, ini putus ya. Not connected. Oke, kita coba ganti aplikasinya lagi. Ini cukup aneh sih, error banget nih. Pesawat. Pesawat. Katuy. Yo. Coba kita ganti ke mode pesawat ya. Jadi datanya enggak nyala, cuman wifi-nya aja yang nyala. Pesawat depan katuy. Helikopter, menara. Dan ini aplikasi belum jalan. Iya dong. Parah. Mantap loh. Kita coba sambungin lagi. Nah, ini nyambung. Sekarang aplikasinya nyambung gitu. Ketinggiannya, oh di sini kita belum setting. Maksimum distance-nya itu harusnya kita kasih 500 aja kali ya. Terus hike-nya juga, hike-nya kita tinggiin sampai 120. RTH altitude-nya ini return to home ya, return to home kita kasih 20. Oke. Ini banyak banget settingan-settingan ya. Orbit semi diameter kita kasih 20. Oke. Kita ACC. Oke, settingan oke ya. Kita coba terbangin sekali lagi. Semoga ini nggak putus nih, gue nggak ngerti. Kok drone-nya nggak nyala sekarang? Waduh, waduh. Langsung crash dong. Ini gue nggak tahu nih kenapa nih. Wah, anjir. Kok dia langsung terbalik ya? Apa karena belum gear kalibrasi? Mati nih. Error. Kamera nggak jalan. Coba giro kalibrasi lagi. Kiri. Kita putar dulu sekali lagi. Ini nggak tahu kenapa nih. Jadi kenapa ya? Waduh. Aduh, kacau nih, kacau. Cepat. Wah. Ini insiden banget nih, gokil, parah. Insiden parah, untung aja. Terus sekali lagi.
Loh, tadi gak apa-apa. Wah. Mabuk nih. Oke. Ketinggian udah 4 meter. Kita lihat dulu keadaan aman.